saat itu seperti apa sih Pak kondisinya Pak? Ya namanya pada malam itu kan gimana, kita kan panik namanya kebakaran. Terus itu kita memang saking bingung dan usaha apa gitu. Alhamdulillah memang sempat datang pemadam, tapi kan akses jalan di situ kan sempit gitu ya. Oh akses jalan sempit iya, Pak ya? Akses jalannya sempit, jadi ibaratnya kita ini yang kebingungan ya harus gimana caranya gitu. Istilahnya apapun kita berusaha lah. Akhirnya terjadi ada penimbulan perasaan seperti ibarat menggoyangkan jari dan tangan itu ibaratnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan menggunakan gaya ya kan? Nah, kayak dirigen gitu Pak. Itu ya? Saya terakhir mau turun itu saya sudah memasrahkan kepada Yang Maha Kuasa, pasrah sudah. Setelah sebelum saya mau turun tangga itu saya pasrah tangan dengan menggoyang ke atas, ya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lain ya, saya cuma seperti itu. Cuma saya enggak sangka spiral ini gitu loh, barangnya tersebar ya kan. Padahal sebenarnya tidak bisa disebar-sebarkan. Ya. Takutnya masyarakat ini kan atau komentator berpikiran yang hal-hal gimana gitu. Berarti saat itu Bapak secara spontan aja Pak ya, spontan. Naik situ sampai naik ke atas atap juga Pak? Iya, sempat naik tapi kan ibaratnya nggak tinggi gitu. Ya kurang lebih 2 meter lah dengan gunakan tangga yang ada yang sudah terpasang di situ. Sudah terpasang tangga itu. Rumah Bapak sempat dekat situ juga atau? Ya pas berdepanan itu. Kena nah, juga? Saya di belakang kejadian itu. Yang sampai naikin itu? Ya saya naikin itu di belakang saya rumah. Lagian pula banyak sudah yang korban itu, korban kebakaran. Pada naik ke rumah sudah itu. Pada penuh di dalam rumah, barang-barang apa jadi. Tapi rumah Bapak enggak kena, Pak? Dalam enggak. Enggak kena. Nah, ini kan Pak pada saat Bapak melakukan aba-aba seperti itu kan tak lama kemudian kan turun hujan nih, Pak. Ya itulah mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun aku pun tidak ada seperti apa namanya? Meminta hujan atau apa ya, saya pasrah sudah dengan kode tangan terakhir. Seperti ini, itu sudah pasrah saya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi. Pak, ini kan viral Pak, terus banyak ada beberapa julukan mungkin Pak, si pengendali api, avatar. Pasca viral ini Pak, setelah viral ini Pak, apa Pak yang ada terjadi perubahan, mungkin dikenal masyarakat atau seperti apa Pak? Bukan masalah-masalah dikenal atau apa, saya itu takutnya para, ibaratnya apa, kayak komentator, netizen. Netizen ataupun apalah ibaratnya salah tanggap, nah itu seperti hal yang apalah, takutnya kita terjadi apa-apa gitu kan, pemahaman yang salah atau gimana kan, itu yang saya takutin, bikin saya apa namanya itu, seolah-olah perbuatan saya kayak apa gitu. Padahal tidak ada unsur mistiknya Pak ya? Takutnya itu, kalau untuk lelucon apa atar apa sih ya itu kan ya kayak ibarat dongeng-dongeng apalah kan. Berarti takutnya itu ada membawa kemusyrikan, itu yang saya takut, bawa musyrik itu saya takut. Pendek umur kita, karena saya kan mudah tergoda. Oh Bapak bisa begini ya, ini uang 2 miliar, tolong matikan api obor. Nggak bisa kan saya. Kayak apa dengan nasib saya dengan anak-anak? Atau apakah yang terbakar, Bapak bisa terjun ke dalam. Dengan konyolnya saya terjun terbakar, habislah saya. Cuma itu memang cara entah kebetulan, entah apakah saya nggak paham. Cuma ibarat gerakan itu memang ada maknanya. Gerakan itu ibarat kita menyanyikan Indonesia Raya. Iya kan? Begini, kalau begini terakhir tangan ya kan? Nah ini itu terakhir saya pas mau turun itu melemparkan tangan. Begini baru saya turun. Itu berarti pasang sudah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hujan pun datang. Itu pun di situ banyak yang berdoa, Mbak. Banyak yang berdoa, berusaha bagaimana caranya termasuk pemadam apa itu setengah mati di sini itu. Itu Pak, pas aparat apa itu? Hujan turun itu kata warga di sana pas air dari pemadam tuh habis Pak. Benar Pak, benar itu. Benar sekali. Karena yang pertama awal datang kayaknya enggak salah itu kecil kayak itu yang 5000-an itu. Karena yang besar ini kan aksesnya jalan kasihan. Kalau dia ini nyerobos hancur ini anunya orang. Jadi kita rame-rame rombongan. Pak, enggak nyangka Pak spiral ini Pak terus. Iya, enggak nyangka saya. Saya itu pas lihat komentatornya itu kan sampai 9000 berapa gitu. Saya pun sampai subuh enggak sampai ini kok banyak kali gitu. Ya aku takutnya itu nanti pemikiran-pemikiran yang tapi alhamdulillah kemungkinan banyak yang paham sudah lah ibaratnya dan mengerti.
Jadi Anda ada mengucapkan apa-apa gitu? Ya saya mengucapkan dengan sesuai dengan inilah ibaratnya. Doa gitu. Allahu Akbar, syahadat, hanya itu, enggak ada lain, tidak enggak ada. Sebelum melakukan gerakan itu. Sebelum dan melakukan gerakan-gerakan itu. Respon warga sekitar Pak setelah viralnya kejadian ini seperti apa Pak? Ya itu kadang berbincang juga sih mereka itu. Tadi kan ada apa namanya, ada orang meninggal tetangga itu cerita-cerita juga. Cuman ya cerita, karena kan di situ banyak juga orang sudah berubah lah ibaratnya. Tadinya sekarang banyak ahli ibadah di situ juga. Banyak berubah, rajin ibadah. Teman-teman yang betako itu juga, yang pokoknya yang sudah berubah lah ibaratnya, rajin ibadah. Sedangkan saya ini kan sebulan kadang sekali, seminggu kadang sekali, kadang 3 bulan sekali sholat. Ada yang minta setelah kejadian itu Pak, ada yang mungkin kayak minta berobat, minta tolong gitu, ya, ada enggak sih Pak? Enggak ada. Saya pun enggak ini sih, enggak terlalu. Saya tetap bekerja juga ini kan. Tadi kita pernah ada yang minta kayak gitu? Kalau minta begitu alhamdulillah belum ada. Bahkan saya berdebat sama istri saya itu. Istri saya kan rajin sholat juga. Bahkan dia bilang, "Bapak, kenapa enggak sholat? Kenapa enggak sholat?" Bagaimana mau saya sholat kalau keadaan posisi miring? Saya bisa belum tentu mau bisa. Kita enggak. Jadi ya dengan apa yang saya ini, seperti itu saya lakukan. Mengucapkan Allahu Akbar, baca dua kalimat syahadat, melakukan gerakan ini. Dan pasrah, menyerahkan pasrah. Ternyata alhamdulillah ada hujan, Mbak. Hujan pun itu kesian enggak langsung mati teng kayak ini, pelan-pelan aja. Alhamdulillah.